banget. Rang, itch. Ini apaan? Baca lah. Review ya, Pak ya? Review gitu ya. Kamu foto di situ? Review configuration gitu. Hai, Backpack Kemania. Kali ini kami mencoba menginap di Hotel Horizon Tirta Sanita Kuningan. Jadi ini hotel kedua setelah uji coba Great Santan, itu yang ada air panas alaminya. Kali ini kami mencoba di Hotel Horizon yang kan katanya itu ada air panas alami juga. Nah, ternyata di sini itu ada 3 kolam renang. Nah, ini yang pertama. Ini ya ada waterboomnya, tapi ini airnya biasa, enggak panas. Airnya dingin biasa. Kalau yang hangat alami itu ada di sebelah sana. Nah, nanti malam akan kami coba. Karena sekarang lagi proses pengisian. Terus satu lagi kolam renang ada di depan hotel. Ada area olahraga, ada tenis, ada basket. Nah, ini itu menu meja candlelight dinner yang diperuntukkan tamu yang request dari Hotel Horizon. Kemudian kebetulan tadi saya dapat kamar yang di set birthday room plus bunga-bunganya dan kue yang cantik. Untuk lebih lanjutnya, mari kita room tour di Hotel Horizon ini. Ini restoran. Itu kamar kami naik satu lantai. Ini lorong lobby. Pojok sana air hangat, tanya deh sama bapaknya. Ya, air hangat mana, Pak? Gitu. Ada. Air panas alami. Nah, ini loh, spa deluxe business room nih loh. Di sebelah mana? Tuh, udah buka belum? Tadi katanya baru diisi ya? Sebelah mana, Pak? Oh, baru dibersih-bersih. Mana, Mbak? Ini ya? Iya, belum. Belum diisi, Nuk. Baru kita akan melihat pemandangan dari Hotel Horizon Tirta Sanita Kuningan
di pagi hari. Inilah. Cakep kan? Gunung Cermainnya sempurna, tidak tertutup kabut. Itu ada villa. Di mana saya berdiri ini adalah tempat spa-nya. Spa air panas alami. Ini ada jacuzzi-nya. Jadi perlu petugas untuk menghidupkan. Boleh sih kita cuma berendam aja. Tapi air panasnya menurut saya pribadi sih kurang panas ya. Dia cuma hangat saja. Itu juga. Itu ada harisan. Itu kamar-kamar menginapnya, tapi itu dikosongkan dulu sementara, tidak dipakai. Yang dipakai yang gedung itu baru itu. Abdullah, kami menginap di, kami dapat kamar di situ, view-nya view gunung. Nih. Yuk kita lihat ada apa saja di sini. Pemandangan di pagi hari. Bagus banget ya. Gunung Cermai. Nah, kalau water boom-nya yang itu airnya dingin. Kemarin anak-anak bermain di situ. Airnya dingin. Sejuk banget. Nih, hotelnya asri banget kan? Pemandangannya bagus. Tadi menu sarapan kami diganti sahur, itu dikirim ke kamar. Nih, itu villa. Cakep kan? Di Hotel Tirta Sanita Kuningan ini dia menang view, dapat view langsung gunung. Bagus. Nih, kalau menang ya. Itu kamar kami di lantai 2. Itu restorannya. Ya. Nih. Kemarin anak-anak sudah berenang di sini, airnya dingin. Dingin seger lah. Ini hotelnya luas banget. Nah, itu depannya itu juga milik Hotel Horizon Tirta Sanita. Jadi itu ada kolam, ada basket, ada lapangan tenis. Yuk kita ke sana. Ini Hotel Tirta Sanita Horizon. Itu Gunung Cermainnya bagus. Ini adalah milik hotel juga, tempat olahraga. Oke, mari kita lihat. Terus bangunan apa ya? Musola kali ya? Itu sepertinya musola. Oh iya, musola. Itu musola. Karena pandemi sepi, jadi agak sedikit kotor, kurang begitu terawat. Tapi rumput-rumputnya sih rapi sih.
tempat pertunjukan.